Judika. The Comment. Hey. Masih bersama Judika. Judika ini kalau kita analisa lagu-lagunya ini sering banyak banget yang galau. Itu pengalaman pribadi atau bagaimana? Nah, itu karena gue dijulukin King of Galau. Keren. Oh beneran? Jadi lagunya galau semua. Enggak. Enggak, jadi emang awalnya gue nyanyi tuh memang ngeluarin single pertama itu bukan Ren Gombal. Yang tadi itu yang panjang-panjang tuh. Nah, terus gue keluarin Aku Yang Tersakiti. Nah, di Aku Yang Tersakiti ini gue dapet banyak penghargaan. Oh, iya benar. Di Asia juga lagunya ini 3 tahun berturut-turut yang terbaik. Dan lagu ini gue ciptain karena gue pernah ngalamin. Waduh. Gitu. Jadi mulai saat itu orang kenal gue dengan apa penyanyi galau gitulah. Jadi, penyanyi yang korban cinta gitu. Ya. Begitulah. Tapi galaunya galau laki tuh. Iya. Dengan suara dan juga pembawaannya gitu ya. Atau bedanya galau laki sama galau dangdut? Nggak apa. Galau laki kan kayak gue tuh. Kalau dangdut tuh galau hanya untuk galau lagi. Bos. Tapi coba deh, para wanita ya, kan selalu bilang, rasain jadi cewek. Sekarang kita pengen kalian coba rasain menjadi lelaki sebentar aja. Jadi aku sebentar saja. Di segmen, jadi aku sebentar aja. Yang pertama nih, kadang-kadang para wanita tuh suka nggak ngehargain usaha-usaha yang kita lakukan. Betul. Kita lihat. Aku mau beliin kamu kado, kamu mau boneka nggak? Enggak. Kalau kalung? Jangan. Terus kado apa dong? Kado akan saja. Aku mau menerima kau jadi pacar aku. Ngerti? Lucu banget itu, parah. Iya. Tapi kadang-kadang keinginan dia harus kita penuhi, ya kan? Iya, memang kadang-kadang gitu. Jadi kita penuhin, tapi nggak sesuai dengan ekspektasinya dia. Jadi kita suka serba salah. Ini maunya yang gimana? Gitu. Giliran kita yang minta? Kita yang minta. Kesannya menuntut, ya kan? Iya, itu dia. Wah, Bapak curhat. Mungkin mau cerita kali, Pak? Dalam banget itu, Pak. Enggak sih. Masalah tas mahal mungkin, Pak? Enggak sih, enggak. Iya. Ya, coba ini kita lihat itu ini. Serius? Iya, semangatnya ketemu besok ya. Oke. Pasti seru kok. Jadi aku duluan ya. Dadah. Besok temen aku ngecek ya. Enggak, Mas. Panas karena aku pintar, bau, aku dicuekin. Ya enggak lah, soalnya besok teman-teman aku pada ngajak pacaran ya, Bucal. Ngapain? Terus tau ngajak-ngajakin pacaran aku kondangan. Iya juga sih. Ya udah, besok gue pergi sendiri aja deh. Mending kamu temenin aku belanja aja besok sama dulu. Ah malah, pasti kamu lama milih bajunya. Belum lagi kalau udah ada di semua, pasti ribet banget. Lagian kan juga ada cowok besok di bajunya kamu. Oh gitu, jadi gak mau. Menurutnya gak jadi cowoknya loh. Terus aku harus jadi obatnya mereka gitu. Cowoknya aja rela ya, nungguin pacarnya belanja sampai beli baju pacarnya. Kamu rela aku kerja sama cowok lain, hah? Rela? Kalau rela sih segitu doang sayang kamu sama aku. Iya. Berangkat besok, gak jadi pacar, cancel. Buset. Waduh. Gua sih sering gitu. Gak jadi futsal gara-gara gitu. Ya, tapi gak jadi manggung gak pernah kan? Oh enggak. Karena itu... Duit. Ya. Mau makan apa kita di rumah? Kalau berangkat, besok kita ke mall. Itu dia. Boleh saya lanjutkan ini? Iya boleh. Kalau yang ini selalu saja sering terjadi gak peka ya. Kita tuh udah berusaha, ya kan? Percuma kalau kamu kode-kode aja gitu. Kita kan gak ngerti. Langsung aja ngomong nih gitu. Kenapa sih diam terus? Kamu haus. Kalau haus aku beli minum. Buset. Mau dibikinin mata air kali nih? Udah, kita putus aja. Kamu kira peka itu gampang? Taunya cuma kasih kode terus. Kalau kamu punya pacar yang peka, pacarannya sama dukun. Kamu bilang apa tadi? Gak apa-apa, aku memang gak peka. Ya, ya kisut. Emang apa sih susahnya buat cewek-cewek? Boleh lah kirimkan komentar kalian ke @comment_net ya. Apa sih, kenapa sih kalian harus kode gitu? Ngomong aja, sayang saya mau ini gitu ya. Bener ya, straightforward. Betul, aja ya, itu bener. Makanya kamu jadi aku sebentar aja gitu. Rasain gitu. Susah gitu ya baca-baca kayak gitu. Iya bener, tapi selanjutnya ini juga kerap terjadi. Kasih harapan sana sini, iya kan? Ternyata udah gak sendiri dia. Aduh, sakit hati. Tua-tua keladi ini.
Rap. Hai juga, Dad. Lagi sibuk nggak? Enggak kok. Aku ganggu nggak sih? Enggak kok. Nah, syukur dah. By the way, lagi apa, Nat? Lagi chattingan sama pacar aku. Oh, chat sama pacar ya? Udah dulu ya, Nat. Menurut aku sakit nih. Kayaknya aku mau lahiran deh. Udah ya. Wow. Pernah kamu seperti itu? Ah, kalau itu pernah. Mendekati seseorang yang sudah punya pasangan? Kadang-kadang dulu, waktu jadi sepertinya dia suka gitu. Kita deketin. Kode-kode ya? Kode-kode. Apalagi ini kan kisah masih di sekolah, jadi ketemunya sering. Kasih kode, dia belum punya pacar, gini-gini. Tapi mungkin dia baca juga nih, lama-lama dia ngelihat kita, dia gak suka, begitu kita ungkapin, ternyata... Ya kayak tadi tuh. Sudah punya pacar? Dia udah punya, katanya nggak tahu di mana. Ya, tapi kau punya lagu nih kau untuk nyanyikan? Ya itu tadi tuh. Apa tuh? Tentang apa? Semua yang kita bahas tadi. Oh, apa tuh? Apa? Jadi Aku Sebentar Saja judulnya. Tentang apa itu lagunya? Itu tentang, ini pasangan yang sebenarnya dua-duanya ini cocok lah. Udah lama pacaran, nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba pasangannya ini ragu atau gimana, tak putus. Gimana ya? Laki-laki apa ya? Cewek. Nah, sementara cowok ini ngerasa gak ada masalah apa-apa. Jadi dia gak siap. Iya, iya. Gak siap, dia malah dapat undangan. Undangan si... Wanita ini? Wanita nikah. Alah. Dia datang bawa, dia datang menghadiri dan yang ngelihat pasangannya itu mungkin masih cinta banget. Jadi dia bilang, lu coba jadi aku sebentar saja. Rasakan posisiku. Sanggup, posisiku. Alah. Tak akan sanggup hatimu terima. Hati ini, hancur ini begitu parah. Wah. Itu ref pasti? Itu ref. Kita ingin mendengarkan dengan nada pasti. Dan suara dari Judika, refnya yang tadi itu. Begitu. Tajam pasti kan? Oke, Judika! Judika! Ya, sebentar ya, saja dari aku. Bella, kalau begitu. Bella. Komentar sekalian, kita akan tutup episode kali ini. Terima kasih ya. Dengan sebuah lagu dari siapa? Sebuah tembang dari Judika dengan Jari Aku Sebentar Saja. Kalau begitu, janganlah kau tonton episode selanjutnya dari acara apa? Ini. Buat apa kau tonton? Untuk apa nonton The Comment? The Comment. Judika. Tinggalkanku sempat sia-siakan aku pergi jauh titipkan peri tak sedikit pun peduli seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja takkan sanggup hatimu terima sakit ini begitu sedikit pun peduli seandainya
Begitu parah.